Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula karo sampai sedaya diberi kesempatan ibu Gusti Allah untuk berziarah ke tanah suci, berziarah ke makam Ibrahim, berziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke Ma'la dan berziarah ke Baqir. Sholawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan di batang junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kau muliakan, yang namanya umroh tidak selamanya uang bisa melakukan umroh. Anak kalane duitnya anak niatnya kurang dimakan, duitnya anak niatnya kurang dimakan. Pelan anak mani duitnya anak tenaganya anak sakit. Jadi tidak kesempatan, tidak selamanya uang bisa melakukan umroh berziarah ke tanah suci. Oleh karenanya mari kita bersama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga kula karo sampean diberi oleh Allah inggih menika saged berziarah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kula dikatakan berziarah ke tanah suci ku merupakan kehidupan yang sangat besar. Ziarah ini tanah suci aja di Aceh Plesir beliau. Kalau kita ke Plesir di Mekah, kita pengen buang kapal, kita pengen di dalam Ka'bah, beli niat ibadah di Allah Subhanahu wa taala aja niat Plesir aja. Sing mau negara niat Plesir kan diganti ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena di sana di dalam Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina. Datang ayat terakhir faman dakhalahu kana amina. Faman utaisa faman dakhala majlis wa qawmin baitul wa kana makana wa qawmin ku aminan aman. Siapa-siapa sih ngelakoni haji dah kalau mancing itu paman Baitullah kalau orang ngelakoni haji lan ngelakoni umroh karena aminan nah kalau itu aman yakin kepada Allah. Oleh karena untung banget uang kang berziarah ke tanah suci baik haji maupun umroh yang insya Allah jaminannya ingin menikah karena aminan selamat di dunia nih selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi moga-moga pula termasuk kebagian uang kang sakit ziarah ke tanah suci bisa haji atau umroh. Jadi insya Allah aman. Aman tak kenapa sih sisi can Allah. Yang kedua kali uang kang hajiku dulu kayak haji kita pergi ke Wali Sanga terus kayak us enak-enakan tidak. Uang haji ini haji tanah suci ku ini menikah man khoro hajat wa mutamaran ke anak aku anak kaman khoro ja anak khudi bin Zulubi yang kagak hadisnya kurang-kurang berdapat. Siapa-siapa sih metu kalau haji lah umroh maka wongku metu dosa ne kaya kaya miwala datu umroh kaya lai bayi tirai raken. Jadi wong haji umroh ku ada istimewa ne ingin menikah dosa ne diampurani Gusti Allah, dosa ne diampurani Gusti Allah. Di samping amalan haji beda sekali dengan amalan yang kita di sini. Sampai yang haji di Mekah, sembahyang di Mekah bandingannya lamun sembahyang karena saya bisa tidak bandingannya 100.000 kali sembahyang mungkin ini sembahyang duhur berjamaah sembahyang duhur yang bagi 100.000 kali di sembahyang kene teklok ini kene 100.000 teklok asal magrib isya subuh sembahyang berjamaah terus pada ganjarannya 100.000 mangkat saya bisa ganjarannya tidak kita haji, kita sholat di Madinah, ganjarannya pada kalau sewu. Sewu ini karena sebisan, ganjarannya yang kayaknya sewu bandingannya. Sewu ini kayaknya pilih, tekoke, pegel. Jadi oleh karenanya kita kesempatan, haji kita umroh, gunakan
gunakan sebaik-baiknya, baik untuk melaksanakan ibadah sholat atau kita melaksanakan pikiran di sana di tempatnya. Kita membaca kurang sekali sama dengan membaca 100.000 ruhu ini. Kita mending Madinah, kita membaca sekali di sana sama dengan 1.000 kali membaca kurang ini. Oh, jadi untung nih. Oleh karena moga-moga kita umur kita benar, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para bapak, para ibu ingkang kaula muliaken. Kita melaksanakan umroh. Kita melaksanakan umroh. Kita kenal dengan namanya rukun umroh, amamak wajib umroh. Apa aja? Rukun umroh, anamani wajib umroh. Ada rukun umroh yang bisa diganti karo sejenis. Ketika di tidak dirasa, tidak apa beli batal, orang bisa diganti. Tetapi kalau wajib umroh, ketika ketinggalan bisa diganti kalau lainnya diganti apa dibayar jam. Para bapak kali balik bintang kaulah muliakan. Kita memasuki materi, Rukun umroh. Ini karena yang ngelakon umroh penggalian setitik. Penggaliannya setitik. Arane ngelakonnya rukunnya umroh. Awas ini karena aku ya tangaran umroh dulu jalan-jalan banget dulu ngelakon rukunnya. Rukun umroh ini kayaknya disebutkan ana lima. Hiji ikhram atau niat umroh. Niat umroh apa aja satu? Ikhram atau niat umroh. Yang kedua, tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Tiga, sa'i. Sa'i berjalan dari Safa menuju Marwah. Marwah, Safa. Safa, Marwah 7 kali. Kemudian yang keempat ada cukur atau gunting. Kemudian yang kelima adalah tertib. Ki rukun umur sing dilakoni kemana? Senajan sampean bayar pirang-pirang enggak, tetep sing rukunnya mah mesti mono. Satu, ihram atau niat umroh. Satu apa ulangi? Ihram atau niat. Yang kedua tawaf. Yang kedua? Yang ketiga sa'i. Yang ketiga? Yang keempat cukur atau gunting rambut atau tahallul. Yang keempat cukur atau gunting rambut atau tahallul. Yang kelima adalah tertib. Yang kelima adalah tertib. Bola maning. Yang pertama apa aja? Ihram atau niat umroh. Yang kedua tawaf. Berapa kali? 7. Yang ketiga berapa kali? 7 dari Safa Marwah dihitung sepisan. Marwah Safa dihitung 2 kali. Sebabnya anak yang Safa Marwah, Marwah Safa dihitung sepisan aja. Akhirnya. Jadi Safa sampai Marwah dihitung sepisan, Marwah Safa dihitung sepisan. Berarti kakak kan pilih dong, Safa Marwah sepisan, Bapak Safa Marwah, Safa Marwah Safa sepisan. Terus terakhir di Marwah. Berapa kali? Yang keempat, gunting rambut atau cukur. Yang kelima, tertib. Yang kelima, paham ya? Gampangnya, umur semua dong. Bayar murah ya semua, bayar larang semua. Yang hotel berbintang 5 semono, yang orang berbintang ya semono. Apa beli semono beli sah umur aku dari jalan-jalan deh arahnya. Hari uang umurku kira-kira ana niat atau kepengen ditilman yang gusti. Allah ana niat ada pengen. Oh kita mah jalan-jalan tenang kok. Ya jalan-jalan aja niat ibadah yang gusti. Allah al umratu ila umrati kafarat ini ma bainama. Antara umroh dan umroh maning sebagai penghapus dosa. Kalau di umroh, wis, ada kene kan pirang-pirang dosa udah ngelakoni dosa pirang-pirang. Kalau maning umroh maning, dihapus dosa nih maning. Kalau maning umroh maning, dihapus dosa nih maning. Dosa sekali dihapus sampai. Enakannya, berarti waktu itu kan maka enakan ya. Maning-maning ngapus dosa, ngapus dosa. Wah, ngapus dosa. Ada kura beli makan-makan di akhir dosa nih. Al umroh itu dari umroh di kafarah di lima bayna umah. Wal hajjul mabrur lai saya jajal di lai jannah. Haji mabrur tidak ada balas kecuali suarga. Jadi umroh itu bisa penglebur dosa. Mulanya wong Arab mah pinter, wong akeh maksiatnya gak tenang banget. Dua Ka'bah. Umroh mani. Tok dosanya mani. Umroh mani. Tok dosanya mani. Oh, siapa? Paham ya? Rukun umroh anak tidak anak?
5. Satu, niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, yang kelima, tertib. Nah, sekarang dibahas satu-satu. Niat, niat umroh. Biasanya mungkin kaji-kaji kita ngelakan tuh, minggu lama lah, nunggu masih dulu apa? Apa rencana jijik dah kaji adik? Oh tidak, oh aduh, oh ya jangan dulu, Madinah dulu ya. Ya maaf, bukan tadi yang aduh yang jijik dingin. Berarti kita rencananya ke Madinah dulu ya? Ya, rencana mas. Dari terbang langsung ke Madinah, kita arba'in di sana, zikiran di sana, membaca Quran di sana, sholat berjamaah di sana, terus selesai kegiatan sejarah di Baqi, jalan di Kanjeng Nabi, salam di Kanjeng Nabi, aja di salam di Kanjeng Nabi, terus oleh apa sih Jin? Wah, salam di Kanjeng Nabi merupakan istimewa. Salam di Kanjeng Nabi, urusan Kanjeng Nabi, jalan Kanjeng Nabi, itu kamu sangat istimewa. Istimewanya, insya Allah di sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sana tuh hari salam tuh beli pas di simpanan, beli. Bawa muara pak, muara. Tinggal dua, jawab masjid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Paling ngenes. Kamu bisa aja bari simpanan teh yang rojo, kegiatan yang rojo. Nanti dipadu oleh Haji Haji. Setelah itu kita ikhramnya dari mikotnya yang pertama dari Bira Ali. Bira Ali itu dibanding. Dibanding. Ya di Madinah kan? Di Madinah. Madinah. Sebelum niat, barangkali ada kuku yang panjang diketoki dingin, ketoki rambut kelek dibabut, udah kan rambut kelek, kau ingin aja yang dibabut, tekanan nama nih, terus saya kumis, siapa nih, cukur, digunting ya, kumis di, ah, dibabut, kata kelek dibabut, ah, ya sampai bersih berapa apa. Iya, dicabut ya. Ya. Ah, rambut kau dikerok. Sunai, dikerok angkonya. Aja dibabut aja dia. Jadi apa kumis? Ya apa aja? Gunting, rambut kelek di babut, rambut kau dikerok. Terus saya sunah mandi. Biasanya dilaksanakan di maktab dulu. Di sana di Bir Ali langsung sholat di dalam wae. Biasanya mengkono. Coba bapak, di Bir Ali itu tidak mestinya selamanya banyu tersedia banyak. Kita sholat mau ke Mekah, di Madinah apa di Madinah itu sebelum berangkat kita mandi dulu. Mandi sudah ikhram. Niatnya itu kan, ya niat disun adu sudah ikhram. Angil-angil teman, baca rapi. Niat disun, adus sunat ikhrom. Ini diketoki, rambut kerok dibabuti. Nah, masih bisa wangi-wangi, masih bisa wangi-wangi. Sebab apa? Belum niat. Masih bisa wangi-wangi. Biasanya ini karena langsung nganggo kain ikhrom. Lain kain ikhrom, aja kok kain ikhrom yang nganggo dingin bila aja baik. Nganggo celana dalam dingin, katakan kelalen. Matakan kelalen, kok ngomongin Bir Ali ya. Waktu benar dicopot, kelalen. Dianggo baik, siapa yang merica? Ya laki yang merica. Waduh kenang jam, kenang tinggal sama jam. Kalau maning, nanti kita persiapkan biasanya mandinya itu di maktab. Yang banyak tersedia air. Niat apa aja? Niat sunah adus ikhram. Pakai wangi-wangi, pakai. Wis, kita selesai mandi, kemudian sholatnya di mana? Nanti sholatnya di Bir Ali saja. Sholatnya di Bir Ali. Gambar Bir Ali seperti ya, sebelah sana lah. Ali Madinah itu sebelah lore Mekah. Nanti mandi di maktab, kemudian pakai ihram langsung. Nanti niatnya dan sunnah ihramnya nanti di Bir Ali. Jadi yang maktab itu apa aja kan? Adus, terus bersih, kemudian berpakaian yang rapi. Nanti setelah berangkat ke Bir Ali, sampai Bir Ali, kemudian sholat sunnah ikhram. Sholat sunnah ikhram. Apa aja? Sholat sunnah. Niatnya dulu kan?
usolli sunatan ihram mau kata ini lillahi ta'ala. Usolli sunatan ihram lillahi ta'ala. Kemudian kembali takbir Allah. Nanti sun sholat ihram sunat ihram lillahi ta'ala. Habis itu membaca apa? Ya Allah barakabiro. Allah barakabiro. Terusnya baca apa? Fatihah. Fatihah atas Fatihah. Surat. Suratnya apa? Gampang baik kuliah. Kuliah irkabirun. Ruku. Itidal. Sujud. Duduk. Sujud. Tarimaning. Baca Fatihah. Terus. Surat. Terus. Baca kuru suratnya. Terus ya. Ruku. Itidal. Sujud. Kemudian. Bisa baca panduan doa kan mungkin anak panjang doa. Nah, kemudian bareng-bareng niat ikhramnya di bir ali. Aja dewek-dewekan, maksudnya kelalen. Nanti setelah sembahyang kumpul, ayo kita niat niat ikhram. Apa jadi niat umroh. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi taala. Ada beli panduan ya? Ayo di dalam bareng-bareng. Nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Artinya dia ngatesin umroh dan ikhram umroh karena Allah ta'ala. Mengkono kudu maca-maca kudu. Maksudnya bukan kelalen. Harus sabar bayo bapak melangi kelalen. Kelalen. Nanti niatnya itu bersama-sama kumpul. Aja pada dewe kan melang dewe kan itu melang kelalen pas bayang ya pada kumpul dewe dan kumpul dewe kelalen kumpul bareng-bareng nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak sekarang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak wal mani labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Pun arane talbi ya al apa dibaca itu sampai tengah Mekah bari nunggang mobil bari nunggang sepur maca talbi ya. Kalau mana ini, jabalkan mas Rabia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Apal dun kira-kira nih ari wong diundang kan nun Gusti labbaik Allahumma labbaik Gusti kula dugi labbaik la syarika la ummi Gusti kula la syarika la rek nyekoto jawab. Kul lagi diundang ning Gusti Allah. Diundang kon nglakoni haji lan umroh, nglakoni haji mah kul nun. Oh, jadi semakin banyak kenal dia, insyaallah semakin baik. Walau maning siap pisan maning. Coba apal? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka walmud la syarika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka walmud la syarika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka walmud la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya rabbal alamin. Biasanya anak mimpin, cici mimpin, kemudian bergantian dengan jamaah, terus sampai takang Mekah. Suwe beli gunung, ya suwe. Taman mengang sepur jarang mukar cepat, 2 jam, 3 jam sampai. Ya paham ya, paham. Anak yang perlu ditakokakan, bukan bisa jawab, mau nggak? Nggak sembayang bisa, bisa apa? Abis, elingan bisa sembayang. Sembayang apa kan? Sembayang sunnah ikhram. Niatnya bisa apa kan? Apa Allah Akbar? Ya niatnya. Usolli sunnatan ikhram lillahi taala. Mana-mana mah pada bae. Lah dia takbir kelingan usolli sunnatan ikhram lillahi taala. Mananya pada? Kemudian barangkali ada doanya nanti doanya dibaca di panduan doa-doa tuh. Sembayang ini kan sembayangnya. Bil Ali. Hari adusnya ini di mana? Ini maktab ya? Maktab, bebersih, sabunan, bedakan oleh bedah-bedah dengan. Asal ya, durung niat, durung. Durung. Apa yang niat, mah belum bedakan. Lengawangi belum di. Engkau yang berali, nalecul umrota wakrom tubiha lillahi ta'ala. Awas menjaga, menjaga ikhrom, menjaga muharramat ikhrom. Kayak contoh, kekukur. Aja sampai kira-kira kekukur rambutnya kebedol. Aja sampai rambutnya kebedol. Contoh maning wong wadon goli nutupi apa aja? Nutupi muka nganggo masker oleh bloli. Bloli nganggo masker bloli. Wong lanang bloli nutupi kepala nganggo campur tangan oleh bloli. Oleh bloli. Bloli ya. Nganggo wangi-wangi kecetalan niat, kecetalan niat oleh bloli. Bloli wangi-wangin. Kemudian gunting rambut boleh tidak? Loli. Terusnya lengaan, lengaan, lengaan dah. Duh, je biasa sing biasa lengan mak lengaan. Loli lengan. Wangi-wangi loli, lengaan loli. Terus apa mending? Nah. Ya Muhammad itu kalau piringnya di mengono tuh. Kaji-kaji mah bahasa ya wong nutupi anu anu beli kadang-kadang beli weru. Oh, wong wadon ketika sudah niat loli nutupi muka. Wong lanang loli. Nah, beli nutupi kepala. Nganggo pakaian berjahit. Anak alane ketika masih di maktab masih kalau mau kos utang. Kos utang boleh tidak? Boleh ya. Setelah niat belum dicopot. Kirim kono. Ya kenang dam. Kenang dam, kenang denda. Dicopot celana dalam. Copot. Apa yang ajang gerayang Bang Wadon? Copot. Kadang-kadang ketika masih di sebelum itu masih dipakai, wah niat kalian oleh dicopot itu larangan ikhrom, larang ikhrom, paham ya? Nah, setelah niat, awas larangnya harus dijaga. Barangkali teman-teman ada yang lupa di payudara di gaji kandi atau kehanan memberikan, oh awas larang ikhrom. Nah, kemudian talbiyah dibacakan bergantian dipimpin. Dalam satu maktab atau dalam satu peluangan dibaca bersama-sama dipimpin kemudian diulang bersama. Oh maca alatnya maca talbiyah dapatkan talbiyah aku dapatkan atau maca boleh maca yang boleh ada maca tapi dihafalkan. Apa tandanya kita sedang diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita nun. Nah, mudah-mudahan kita nun itu merupakan jawaban dari undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Apa jen nomor satu ikhrom
yaitu niat atau niat umroh. Yang kedua, tuaf. Tuaf anda ini di tuaf Mekah ya. Mekah di Madinah ya, Madinah sama Mekah. Numbangnya kap tempur. Jaraknya maaf dong, kata ngatih 20 kilo. Kamu nunggang mobil cuma 6 jam. Ini 6 jam. Ketika naik kereta katanya lebih cepat. Bilang jam. Orang jam, waduh lebih cepat. Orang jam lagi sudah dingin ya. Apa? Oh, sudah. Kita memasuki mau melaksanakan tawaf. Kita umpamanya sudah sampai di Al-Baqad, di Arab, di Mekah. Kita biasanya anu ditaruh di ya, peralatan-peralatan ya. Peralatan-peralatan taruh di Mekah, di hotel dulu. Setelah cukup istirahat, mari kita bersama melaksanakan tawaf. Melaksanakan tawaf. Nanti posisinya terserah kaji tadi. Kalau umpama biasanya menjelang maghrib, kadang-kadang kan susah. Ketika menjelang maghrib banyak apa rapat, posisi maktab rapat, posisi mati rapat. Kita pikir oh, habis isya saja. Kita sholat maghrib dan sholat isyanya di maktab. Nanti dalam posisi, kalau umpama posisi itu pagi, ya udah langsung berangkat saja. Jadi biasanya dalam posisi, yang tahu posisi itu nanti kaji-kaji. Ayo kita berangkat. Situasinya bagaimana di Mekah itu rapat, kadang-kadang posisi rapat itu kita berjubel, rapat tambah rapat, kita undur dulu. Kalau kita biasa manjal maghrib habis balik rapat sekali, kita undur habis isya, orang pada pulang kita masuk ke masjid. Itu tawaf. Kita mulai berangkat ke Masjidil Haram mau melaksanakan tawaf. Kita posisinya pakai pakaian ihram. Umatnya nggak pakai ihram. Aurat kudu ditutupi, aurat kudu ditutupi. Auratnya wong wadon tekan di aurat wong wadon. Auratnya wong wadon kira-kira rambut aja katon, rambut aja. Aurat kudu. Aurat. Kemudian apa kaki? Biasanya harus pakai kaos kaki. Kalau kaos kakine wis lawas, itu biasanya apa kono? Bolong, dirangkep. Iya, lamunan dalam posisi sampai itu, ya kaos kaki kita bolong. Lamun bolong berarti kebuka aurat, dirangkep atau diganti yang baru, dirangkep. Jadi dalam posisi itu. Terus kita berangkat ke Masjidil Haram. Nanti posisinya dilihat. Kita masuk dari pintu berapa? Kalau masuk pintu satu, ya pulang kira-kira pintu satu, aja pintu-pintu satu, pulangnya pintu 15. Nanti kembali ke menti. Ibu-ibu paham beli nomor-nomor Arab? Iya, paham beli. Bapak-bapaknya paham ya? Iya, kalau masuknya pintu 5, kira-kira keluar pintu 5. Kita lihat nanti posisinya di makamnya di mana? Ini di daerah makam Besin. Ajian, berarti masuk pintu 5 atau pintu 1? Ajian. Pintu 1, ajian. Nanti keluarnya pintu 1 lagi. Nanti sebelum kita masuk ke Masjid Haram, usahakan kita kumpul dulu di WC 5 tekanan kono ya. WC itu kumpul dulu, maksudnya aja jangan sampai masuk. Ketika masuk, gue balikin depan sana ya. Jadi kita kumpul dulu, lihat situasi, deleng pemandangan, maktab kuno, mancing. Jadi deleng dingin aja, kira-kira langsung mancing. Istirahat dingin, di WC dingin, yang mandi, apa, yang batal wudhunya, banyu wudhu maning, syarat itu harus suci adon apa wudu dingin tas wudu kumpul maning nganggo pakaian nganggo kaos kaki. Kita setelah cukup lama cukup istirahat kita mulai masuk. Jadi aja gerak mandi ya, sebab kadang-kadang gerak mandi itu tekan gue metu kan ada lawang sih kan barang lawangnya ku pada kabe pada modelnya ku pintu satu karo pintu lima ya pada lawangnya kepada penjagaannya Arab KB sakal Indonesia ya angel. Jadi deleng posisi deleng nomornya deleng. Setelah kita harus pas, kita harus cukup istirahat cukup terus sesuci KB apa cara tawafiku diantara kudu suci saking hadas, suci saking najis. Syarat tawaf yaitu satu suci dari hadas cilik dan hadas gede. Awas biasanya kadang-kadang ambil tahan itu ngentut deh.
Nah apa sih biasanya? Biasanya nginung jam-jam atis. Jadi biasanya nimbulkan kentut. Waktu toab kentut, pilihan kuno. Ya batal. Batal, aja batal, cuman aja meneng bae aja. Ngomong dengan yang pengurus, yang kajikan dia. Kita batal setelah putaran kelima. Berarti muter lagi dari putaran kelima. Kita batal dari putaran ketiga. Nanti baru tiga yang sah. Nanti setelah baju itu, ulang lagi putaran. Aja meneng bae. Sing batal, banyu wudhu man. Bareng banyu wudhu man itu makan di luar banyu wudhu ini. Diantar. Jadi umpama banyu wudhu ini sini. Oh, di kana. Diantar, dikaji-kaji. Jadi umpama banyu wudhu ku kudu diantar. Aja sampai nyolong-nyolong dia leban di posisi banyu wudhu ini. Leban di kita putaran batal, leban di kanan. Umpama batal leban ku, ya boleh diizin fail. Oh, dari cara tetap itu kudu cuci dari hadas dan cuci dari najis. Kemudian syarat tawaf yaitu menutupi aurat, menutupi aurat. Terus ini karena kuana aurat itu karena wong sing ana sing sikire katon, ari sikir katon aurat itu jajan. Aurat ya, bisa jamelu-melu endah bae kan. Aja melu kita nutupi aurat ala mazhab Syafi'i ngono bae. Ala mazhab Syafi'i biasa pakai kaos kaki, pakai apa namanya, pakai sarung tangan aja ya. Kemudian awas rambut kelihatan lebakin aja kondor pisan gini apa kini lebakin gini ya janggut. Nah, apa janggut aja kondor tiba pengalaman kendor gini apa ini katon aurate katon iya aurate katon. Kadang-kadang sembahyang gak pandang film kondor pak Indianan. Jadi kadang-kadang kini kendo auratnya kini katon. Arahnya kebuka auratnya. Kemudian syaratnya tawaf itu berada di dalam Masjidil Haram. Berada di dalam Masjidil Haram. Umpama sampean tawaf sepengen, aduh, njabobe ya belum. Kudu ning Masjidil Haram. Ning Masjidil Haram. Tawaf ngono. Kemudian Ka'bah berada di mulai dari Hajar Aswad. Kita tawafiku mulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad kalau ya kan kok Hajar Aswad kok mulai turun. Mulai dari Hajar Aswad. Kemudian Ka'bah di sebelah berada sebelah kiri. Ka'bah berada sebelah kiri. Umbah makin Ka'bah. Ya kan jadi aja sampai ketika tawaf sampai muter. Itu kan betul kita kok. Dari jalan arane anak sing tawaf kang Hajar Aswad bukan dari sebelah kiri. Jadi kita ki boleh apalagi tawaf warna di batu aja. Maksudnya karena lamun wis warna di batu akhirnya tak baik tidak sebelah kiri, terus sebelah kiri. Wadallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah terus sebelah kiri semua. Aja sampai ndelok ngolek di batu aja, aja sampai ngolek di batu. Aja sampai yang oh kan batu kita kalah disusul arahnya niat nyusul. Niat nyusul dari Ka'bah sebelah kiri. Paham ya? Paham betul. Kemudian di luar Ka'bah tawaf itu di luar Ka'bah tawaf di luar Ka'bah anak yang arahnya sadarwan. Kemudian tawaf di luar Ka'bah. Ana maning Hijir Ismail. Hijir Ismail ku nongko aning pinggiran ku ana arane tembok Hijir Ismail. Acape ketika ada kesempatan ngemek Hijir Ismail aja. Nang apa ku arane tawaf di dalam Ka'bah. Ning sor Ka'bah ku ana kaca sadarwan. Sadarwan ku kaya apa ya manjingnya? Kaya apa pondasi ya? Mun kaya pondasi. Aja tapi kalau mbak kita pas posisi apa longgar akhirnya kita mendekat Ka'bah sampai mendekat Ka'bah sampai mendekat Sadarwan sampai mendekat Hijir Ismail arane putaran iku arane ning jero Ka'bah ning jero Ka'bah already. Jadi ketika tawaf bloli ngemek Sadarwan bloli ngemek Ka'bah bloli Hajar apa Hijir Ismail lamun mengkono berarti tawafe lamun ngemek arane ning jero Hajar Aswad. Paham? Paham, paham, paham.
Iya. Iya maksudnya Pak, ya beli kayak kayak wong kuliah tutur-tutur. Ya kira-kira apa beli Pak ya? Takon. Oh. Jadi tawaf kira-kira sah. Nomor 8 niat niat apa tawaf iku ketika arane umroh, kula kan mau ning umroh kan usaha niat kan ning apa kan ning bir ali nawaitul umrota wa khramtu biha lillahi. Nah, termasuk tawaf bisa ada niat. Ya tawaf kan harus ke gawa mana kan? Gawa mah. Sepaket kan, sampai saya itu sepaket. Sampai tahalu sepaket. Lamun umpama sampai tawaf biasa ku artinya niat tawaf sunnah. Ya kuduana niat, ya sin tawaf sunnah lillahi taala. Ari uang umroh masih deret sing ae begitu tekan ning Ka'bah, ning Mekah tawaf sa'i tahalul wis gunting rambut. Kan ada kesempatan waktu, wah kita pengen tawaf sunnah, niat tawaf sunnah, anak niatnya. Niat sun tawaf sun, nah niat sun tawaf sunnah. Anak niatnya, lamun niatnya tawaf sun. Nah, apa bawa sepaket, masih ingat kan, sehingga Allah bisa sepaket, di sana niatnya. Lamun di niatnya mana, belah apa-apa, niat sun tawaf umroh, hadirkan Allah Ta'ala. Paham? Itu arane rukun umroh kang nomor dua, arane tawaf. Karena apa sih? Tawaf berapa kali tawaf? 7 kali, pirang putaran 7, lamun oli 5 atau oli 6, hitungnya pirang 5 kok. Oh. Biasanya gak apa, yang ngomong gelang ya kena kar ya kena apa lamun anak bacaan-bacaan yang baca kuno ya wis enak kan, putaran pertama baca kien, putaran kedua kien, putaran ketiga kien, terus iya anak kalungnya. Iya ngaku kun bae putra kun. Ngaku kalung ya kena. Ngaku bacaan-bacaan ya kena. Ya ada melunggar berapa. Ada kalanya kita tetap membaca putaran-putaran bacaan-bacaan tuh. Ya lebih enak. Eh yang anak bama. Wah jauh enak nih mbak. Allahumma. Amin bae. Ya beli menang begaul dia nih mbak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Oh, umpama lagi dunga, lagi panennya kurang bagus. Ya Allah, moga-moga panen kan bagus. Ya Allah, moga-moga panennya bagus. Ya Allah, oh, dibeli gitu. Dunga atau apa? Ya Allah, ini. Anak kalane, cici wong kenang santet. Laporan yang kampung kanan. Ya dungain pokoknya, ya Allah. Allah masih sifatnya. Oh, moga-moga panen waras. Panen waras. Kenang santet waras. Akhirnya begitu perangkat tawaf karena telepon mana suara si mama ya jadi ketika aku dong ataku ijab aku iya anak mana dong anak ya Allah moga moga bisa tuku sawah ya Allah bisa tuku sawah oh lebih dong anak oh darah ni darah beli ya jadi mau kau nongjongan jongan ya berapa apa jongan ya berapa nongkau nongjong baca baca doa doa panduan buat panduan. Lebih nikmat panduan baca doa. Paham ya? Jadi kemudian rukun umroh yang kedua ikut tawaf. Ini pada gawat kan? Kayak itu. Ya kok anu praktek ya. Yang ketiga sa'i. Yang ketiga sa'i. Praga tawaf apa kan? Praga tawaf melakukan sunnah salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf ini di ngumpulnya ning makam Ibrahim, berapa apa? Tapi mundur apa no? Umpama lu sing lega, ya lu sing lega. Terserah Bapak Haji Gandhi. Kadang-kadang kita tidak bisa mesti kudu ning belakang hadras apa bakon belum ada tempatnya enak ake lega, lu mesti anak-anak sempit. Dan lu sing penting lurus, sing penting ana tempat. Lega sunah tawaf, sunah tawaf. Apa aja sholat apa aja? Sholat sunah. Niatnya pirin. Niatnya usule sunatan tawaf lillahi ta'ala pirang rokat loro rokat pertama maca fatihah teh maca fatihah maca guru kuliah yang kabirun terusnya ruku itidal sujud dodok sujud ngadik maning fatihah teh maca fatihah apa guru ruku sujud sujud tunga tawaf anak panduan yang kondok tunga tawaf sampai baca jadi ngomongku anak buku panduan diwaca-waca coba aja tangan kanak kender, tunjukkan deh buku panduan.
Iya. Enak buat baca buku padu enak. Juga bagi ngerti-ngerti yang ngertiannya enak. Oh, enak. Dibaca-baca aja. Ketika sana itu sudah oh ya yes, Tuhan telah. Kasih kemudian sudah putrang, berapa pak sudah putrang? Pinggir, saya dan bulan titik yang belakangnya kerja si Jenis Ismail sembayang sunnah mutlak. Kemudian usai sunnah mutlak lilit ala rong rokaat. Fatihah, surat, kuliah yul kabirun, ruku, sujud, dodok, sujud, dodok, sujud maning, ngadet, rokaat, fatihah, kulhu, ruku, itidal, sujud, dodok, sujud, ya, takhiyat, salam. Terus tunggu sama nih. Terus alanya sholat sunnah mutlak. Paham juga, paham? Paham ya? Paham. Jadi perjalanan mengkonon sembayang sunnah mutlak, sembayang sunnah tawaf. Nah sunnah tawaf kita pergi ke sa'i. Apa aja mendik? Sa'i. Mendik dari sa'i ke arahnya kah? Gunung Sofa. Gunung Sofa di apa sedang kanan yang berikatkan. Gunung Sofa itu sampai umpama kin Hajar Aswad. Hajar Aswad. Oh, terus Hajar Aswad lulus baik mana? Oh, uang saiku anak lantai bawah di bawah tanah kan? Antara lantai dasar, antara lantai dua, tiga, empat, ya sampai empat ya. Lulus mana? Terus ketemu kalau gunung Sofa. Awal dari tempat saiku di gunung Sofa. Kita lihat bacaannya di gunung Sofa. Dibaca bacaan dingin sedurungnya tuap baca dulu. Tunga, terus pergi menuju Sofa Marwah. Makanya itu yang kenapa? La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi la ilazim. Sofa Marwah itu golongan 450 meter ya alhamdulillah. Ketika kita pergi ke Sofa, aja sampai-sampai itu mulai dibatuh. Bukan aja batu kok. Dalam bari makat. Ini arahnya anak lewat sing arah kang duduk mengarah Marwah. Jadi ketika sa'i, tetap kita berjalan ke sana. Umpama istirahat, istirahat ini di pinggiran itu ake jam-jam, minum dingin jam-jam. Kene minum dingin. Ketika jam-jam itu kita cadangin, enggak mundur dingin. Mundur kemudian maju. Umpama kita istirahat di pinggiran. Sebab kadang-kadang kan pegel ora. 400 sekat meter sejalan. Iya, setengah kilo. Sampai pindo sekilo. Kedua tambah maning, pegel liran dingin. Liran. Liran ini di, kan liran ku kok lompo dulu. Mung lawan kene anak sing bisa dadi kok mundur dingin kita akan mulai. Paham lho, Pak. Mundur dingin, mundur. Dingin apa mundur dingin? Iya, karena khawatir langkah itu anak sing beli menuju Marwah. Ya bu, paham ya bu? Ya, maksudnya umpama liren gak liren di tengah-tengah ku anak, pirang-pirang banyu. Mung liren, ketika mau berangkat lagi, mundur dingin, terus makat maning. Maksudnya khawatir perjalanan kita itu ada yang tidak ke arah Marwah, ke arah Marwah. Impian aja tuh. Itu Sofa Marwah siji Marwah Sofa loro Sofa Marwah telu Marwah Sofa papat Marwah Sofa lima Marwah enam Sofa Marwah itu ya we itu perangkat terusnya hari wong ning apa ning sae anak nanjak ya pak anak nanjak anak nanjak nanjak ya aja sampean pengen supaya cepet. Oh aja najak mana dia muter bener deh. Beneran najak di mana? Oh muter bener deh orang tua. Iya nak sih ngalok-ngalok yang dimelak lagi ngalok-ngalok. Kalau mana? Supaya Marwah itu ke anak najak ya supaya anak najak ya. Marwah ya anak najak. Jadi yang bawa sampai yang gue bakal dijudulin najak yang cakin pegel. Oh langsung gue balik muter. Oh dibeli kuno. Ya aja najak ini najaknya kira-kira pas ya. Nanjak ding, ningin, paham ya pak? Paham bu? Iya, apa? Iya, yang arahnya jurung nanjak, nanjaknya nembe setitik. Dari jurung nanjak, siapa yang pengennya muter bela, muter bela? Iya, anak yang mau duga muter bela, ya anak.
Punya mau di rumah ngajak siapa dulu apa? Nambah siapa di rumah, di rumah sedek-dek. Paham ya, Bu ya?